Tumis 2 siung bawang putih cincang sampai harum. Masukkan 200 gram udang jerbung yang sudah dikupas, disisakan ekornya dan dikerat punggungnya, aduk sampai berubah warna. Tambahkan 1 butir telur kocok lepas, lalu aduk sampai berbutir. Masukkan 350 gram kue tiau basah, seduh air panas sebentar, 4 sendok makan sambal bangkok, 2 lembar daun jeruk buang tulangnya dan dicincang halus, dan 1 buah tomat buang biji potong 1x1 cm lalu aduk rata. Bubuhi 2 sendok makan kecap ikan, 2 sendok makan kecap manis, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk lalu aduk rata. Aduk sampai meresap, lalu tambahkan 1 ikat kemangi yang sudah dipetiki, sajikan.